Suara Hati Istri Anjani episode 27 malam ini. Pada episode sebelumnya, tanpa sepengetahuan Amar, Anjani berusaha mencari kerja untuk membantu Amar. Tetapi Anjani belum berhasil mendapatkan pekerjaan karena terhalang karena kondisi kehamilannya. Di sisi lain, Balqis dan Fira menjadi ojek payung untuk membantu Amar. Setelah Fira dan Balqis mendapatkan uang setelah menjadi ojek payung, tiba-tiba preman memalak Fira. Balqis pun datang untuk membantu Fira. Anjani yang mengetahui keadaan Balqis dan Fira sedang diganggu oleh seseorang, langsung panik dan menelpon Amar. Bulan yang berniat baik untuk memberikan masakan kesukaan keluarga Amar, Bulan harus rela ketika Anjani menuduh dirinya jika Bulanlah yang telah mengganggu Balqis dan Fira. Amar pun datang dan memarahi Bulan jika Balqis dan Fira bahaya karena Bulan. Namun sesungguhnya bukan Bulanlah yang melakukan hal tersebut kepada Balqis dan Fira. Suara Hati Istri Anjani episode malam ini. Anjani terlihat mendapatkan telepon dari sebuah perusahaan. Anjani kelihatan bahagia menerima telepon tersebut karena Anjani berhasil diterima di tempat kerja ia melamar. Amar yang tidak sengaja mendengar percakapan Anjani. Amar pun marah dan kesal kepada Anjani karena Anjani diam-diam melamar pekerjaan tanpa sepengetahuan Amar. Sebelumnya Amar menolak Anjani untuk bekerja membantu Amar. Amar hanya ingin Anjani fokus untuk menjaga bayi Amar. Amar pun sangat kecewa kepada Anjani. Amar mengetahui jika Anjani sudah mulai belajar berbohong. Amar pun merasa jika dirinya adalah suami yang tidak berguna untuk keluarganya. Kemudian Anjani menjelaskan kepada Amar, dia melakukan itu hanya untuk membantu keluarganya Amar. Di saat Amar dan Anjani sedang bertengkar, Bulan yang tak sengaja mendengar pertengkaran keduanya. Bulan berpikir untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Bulan berencana untuk menghasut Amar agar Anjani dan Amar semakin berjarak sehingga Bulan bisa masuk ke dalam hati Amar. Karena sekarang Bulan benar-benar jatuh cinta kepada Amar dan ingin memiliki Amar seutuhnya, bukan hartanya lagi. Di adegan lainnya, Anjani yang terlihat sudah mulai bekerja. Ada teman satu kantornya yang mengatakan bahwa bosnya tidak suka jika perempuan yang bekerja di tempatnya itu sudah menikah dan sudah hamil. Anjani pun sempat panik dan cemas jika kehamilannya diketahui oleh bosnya tersebut. Lantas, apakah bos Anjani menerima keadaan Anjani yang sedang hamil saat ini? Bagi kamu yang penasaran, saksikan sinetron Suara Hati Istri Anjani setiap hari hanya di Indosiar pukul 18.00 waktu Indonesia.